Rasa nulungnya apa-apa. Wis ra apa-apa. Pekerjaan menjadi seorang sopir truk dikenal cukup berat dan perlu memiliki stamina yang kuat. Tak hanya itu saja, berbagai risiko seperti kecelakaan dan kejahatan di jalan harus mereka hadapi. Oleh karena itu, seringkali kita diperlihatkan aksi solidaritas sesama sopir truk yang mengundang rasa salut. Walaupun tidak saling mengenal, mereka tetap saling membantu tanpa pamrih. Selain saling membantu ketika truk mengalami masalah mesin di jalan, para sopir truk juga saling membantu ketika melihat truk lain yang mengalami kesulitan. Lantas, bagaimana aksinya? Berikut, Infonesia akan merangkum aksi solidaritas sesama sopir truk. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya. Aksi solidaritas ditunjukkan oleh sesama sopir truk ketika melihat rekannya yang mengalami kecelakaan. Sebuah truk terperosok ke dalam parit di sebuah jalan tol. Deretan truk menepi dan berjejer di bahu jalan untuk ikut membantu truk yang mengalami kecelakaan. Para sopir truk turun langsung untuk membantu membereskan muatan yang berserakan. Uniknya, sopir truk lain yang sedang melintas pun langsung ikut menepi untuk membantu. Barisan, sang pejuang lintasan. Kalo ngomong lo kelana gajar koso mata nih ngomong melek. Aksi sopir truk menuai pujian usai dirinya nekat mencegah truk Fuso yang nyaris terguling di tikungan. Diduga truk oranye tersebut nyaris terguling karena kelebihan muatan. Namun dengan cepat dan sigap, ada truk lain di belakangnya yang memepet menahan Fuso itu agar tidak terguling. Perlahan tapi pasti, truk Fuso itu berhasil memulihkan keseimbangan sehingga kedua kendaraan tersebut bisa melanjutkan perjalanan. Sontak, banyak netizen yang memuji aksi solidaritas sopir truk tersebut walaupun tidak saling mengenal. Apa itu bang? Kuasa dia terbalik ke? Sebuah truk mengalami kesulitan saat sedang melaju di trek menanjak. Parahnya, truk ini hingga beberapa kali melakukan aksi wheelie karena tidak kuat menanjak. Untungnya, sebuah truk lain yang sedang melintas dari arah berlawanan langsung berinisiatif untuk menolongnya.
Truk itu langsung mengambil posisi dari belakang truk muatan tersebut untuk membantu mendorongnya dari belakang. Aksi kedua sopir truk handal ini pun menuai pujian karena solidaritas tinggi antar sesama sopir truk yang saling membantu satu sama lain. Sebuah truk bermuatan triplek hampir terguling di tikungan Pring Surat, Kabupaten Temanggung. Untungnya ada beberapa sopir yang langsung bereaksi atas kejadian tersebut. Sebuah truk yang biasa memuat pasir langsung menempel bak truk tersebut dan berusaha menahan agar truk tidak terguling. Selain faktor jalan menikung tajam, terlihat truk bermuatan triplek itu juga terindikasi melebihi muatan yang sudah ditentukan. Setelah berjibaku, akhirnya truk tersebut dapat diselamatkan. Izin melaporkan bosku, sedang ada upaya penyelamatan dari sebuah mobil yang miring dan berpotensi celaka. Ini sedang dibantu oleh beberapa teman-teman yang ada di lokasi. Alhamdulillah akhirnya juga tertolong, karena juga muatannya sedikit memang agak naik atau berlebih. Upaya pencurian ban serep truk terekam kamera di Jalan Tol Balaraja, Tangerang. Namun, aksi itu berhasil digagalkan karena pelaku kepergok oleh sesama sopir truk lain yang kebetulan melintas. Gerombolan maling ban serep tersebut langsung lari kocar-kacir setelah aksinya digagalkan. Apa kerali? Ayo. Turun buruan. Momen mengharukan terjadi saat seorang sopir truk yang mengalami kecelakaan mendapat bantuan dari rekan sesama sopir truk. Mereka beramai-ramai meminta sumbangan di pinggir jalan demi membantu rekannya yang terkena musibah. Alhasil, sopir truk yang terkena musibah itu tidak kuasa menahan tangisnya ketika menerima uang sumbangan tersebut. Buka-buka.